Kuarca Pati telah melakukan persiapan untuk menghadapi pesta siaga di tingkat Binwil yang akan digelar pada tanggal 20 Maret 2023 di Jepara. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah menyamakan administrasi yang harus dikumpulkan ketika sampai di lokasi. Anju Bina Muda Kuarca Pati, Kakak Sukiman, mengatakan, pada H-1 pesta siaga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan Kuarca Pati sudah berada di Jepara untuk melakukan persiapan upacara pembukaan. Selain itu, 6 barung juga akan berangkat pada minggu siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dari Sanggar Kuarca Pati. Kakak Kiman menambahkan, kegiatan yang akan dilakukan selama pesta siaga meliputi keterampilan, kegiatan seni dan kegiatan kemanusiaan, yang meliputi sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh masing-masing barung untuk meraih predikat terbaik. Kuarca Pati berharap bisa meraih juara 1 dalam kegiatan ini. Kegiatan di sana meliputi kegiatan keterampilan, kegiatan seni, dan kegiatan kemanusiaan yang meliputi ada 9 kegiatan yang harus diselesaikan oleh masing-masing barung untuk melaksanakan kegiatan sehingga ada predikat yang ditentukan untuk meraih kejuaraan di tingkat Binwil. Diharapkan dengan persiapan yang telah dilakukan, Kuarca Pati dapat mengukir prestasi gemilang di pesta siaga Binwil yang akan datang. Tim Liputan, Cahaya TV.